Guys, kayaknya aku menemukan spot camping yang sangat sempurna. Ini berada di Bali. Dan lihat noh. Tempat spot camping ini pinggirnya langsung sungai seperti ini yang sangat deras dan juga sangat lebar ya sungainya. Ini gokil banget tempatnya. Dan menariknya, mobil itu bisa akses masuk ke tempat ini ya. Nama tempat ini adalah Angklung River Camp ya. Dan juga tempatnya itu sangat mudah diakses. Ini gokil sih tempat ini dan aku yakin nantinya tempat ini akan viral. So ya, aku akan camping di sini dan menikmati keindahan alam ini. Nggak sabar pengen mandi. Wow. Pasang tenda dulu. Wow, gila suara airnya guys, bikin tenang. Guys, tendanya udah berdiri. Tapi sekarang kayaknya sebelum aku tata-tata bagian dalam, kayaknya aku akan berenang dulu ya. Soalnya nggak sabar banget ngelihat airnya kayaknya seger banget. Dan aku udah lumayan berkeringat. Aku ingin langsung berendam aja deh. Aku nggak ingin lewatin momen ini. Nggak sabar gitu loh. Sebentar lagi udah mau gelap ya. Karena aku datangnya memang agak sedikit kesorean, yaitu jam 5-an. So ya, aku akan ganti celana renang dan berenang.
Oh, arusnya kenceng banget guys. Seru sih, dingin banget. Arusnya kenceng banget. Anak-anak harus hati-hati ya kalau berenang di sini. Guys, seger banget tadi habis mandi ya. Adem. Sekarang aku ingin pasang hamok. Kebetulan di sini tuh ada pohon. Dan pohonnya tuh pas ya, ada satu lagi di sebelah sana. Kayaknya akan cocok pasang hamok di sini. Aku bisa tidur-tiduran sambil ngeliat sungainya, dengerin suara airnya, kayaknya luar biasa ya. Akhirnya hamokku kepake lagi. Mari kita set up. Nantinya akan aku ceritain lebih detail tentang tempat camp ini ya. Karena memang ini gila bagus banget. Tempat ini tuh baru buka sekitar 2 bulanan, jadi masih sangat baru. Dan aku yakin setelah video ini keluar pasti akan viral ya, karena ini langka banget. Jarang-jarang ada camping spot di Bali terutama yang langsung depannya tuh sungai seperti ini, dan mobil tuh bisa akses masuk. Memang ada beberapa tempat juga yang ada tempat camp yang depannya sungai, tapi biasanya tuh susah diakses pakai mobil ya, hanya bisa pakai motor. Dan untuk aku yang bawa tenda besar seperti ini akan kesulitan. Nyaman banget, deket banget ya dengan sungainya loh. Mungkin malam ini aku akan tidur di sini ya. Kayaknya seru. Terus juga suhu di sini tuh masih sangat aman, nggak terlalu panas dan juga nggak terlalu dingin-dingin amat. Mungkin malam sejuk, paling suhunya sekitaran 25 atau 26 derajat ya. Jadi kayaknya aku bisa tidur di hamok ini kalau nanti memungkinkan. Berharap nggak hujan sih. Gila, ini tenang banget sih. Pas lagi ada pohonnya guys. Gokil. By the way, tempat ini tuh ada toiletnya. Nanti akan aku tunjukin kepada kalian. Terus juga ada listrik, ada internet juga ya, karena di situ sinyal dapat ya. Jadi aman. Terus nggak terlalu jauh dari jalan besar sebenarnya. Jadi kalau kalian akses ingin kayak keluar cari makan juga masih bisa gitu loh. Dan kebetulan hari ini nggak ada yang camping selain aku, karena ini hari Senin. Kalau hari Sabtu Minggu kayaknya pasti rame. Dan kemungkinan setelah video ini keluar, kayaknya akan rame ya. Kalian boleh kesini, nanti kalian cek aja di description box. Nanti akan aku taruh tentang alamat maupun cara booking untuk stay di tempat camping ini. Tapi ingat satu hal, harus jaga alam. Jangan buang sampah sembarangan ya. Soalnya tempatnya udah indah kayak gini, kalau hancur, aduh aku jadi sedih. Oke, saatnya untuk set up bagian dalam dan rapi-rapiin karena aku ingin masak dan makan. Ini bentar lagi udah mau gelap soalnya. Jadi mager nih. Aduh. Never been so easy losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with fadeaway light poles. Unaware where my heart.
aku nggak mau banyak ngomong, soalnya aku ingin kalian dengerin suara air yang mengalir ini ya. Oke guys, saatnya untuk masak. Kali ini aku akan masak yang boleh dibilang simple ya bagi aku, yaitu masak tom yum karena aku ada dada ayam. Udah, gitu aja. Aku masak air dulu sekalian buat nasi ya. Guys, gila sih ini nuansa tempat camping ini. Syadu banget. Panjang hari dengerin suara air yang mengalir. Jadi ya enak sih di sini tempatnya buat camping. Dan aku yakin ini kan ramai banget tempatnya nanti. Masak dada ayam guys. Ini aku excited banget ya. Akhirnya di Bali ada tempat seperti ini. Happy banget. Sebenarnya dulu aku pernah ke tempat ini 6 bulan yang lalu. Sempat mampir ke sini, cuman tempatnya masih belum buka. Masih kayak persiapan gitu loh. Sekarang baru dibuka, kayaknya September kemarin ya baru buka. Dan aku bisa camping di sini, seneng banget. Ini wajib sih buat camping di sini, buat kalian yang pengen nuansa camping pinggir sungai seperti ini ya. Bisa buat mandi, tadi arusnya kenceng sih. Dan sebenarnya bisa buat kayak, apa namanya ya, kayaking ataupun olahraga arung jeram gitu ya. Bisa di sini karena arusnya gede, cuman ya harus hati-hati ya. Wangi banget, mantep guys. Nasi aku perfect guys, mantep. Tambah bawang goreng, dia lebih mantep. Oke. Mantap guys, asemnya dapat, tom yumnya gila, nendang, pedas, asem, nikmat lah makan di cuaca seperti ini. Makan dengan nuansa seperti ini bikin lahap. Oh ya, by the way, harga untuk camping di sini tuh lumayan murah ya menurut aku ya. Harganya cuma Rp25.000 per tenda. Jadi ya, lumayan murah. Tapi nggak tahu nanti kalau ada perubahan harga ya. Tapi sekarang sih katanya, kata ownernya, tadi aku sempat ketemu, dan ownernya baik banget. Jadi satu tenda gini Rp25.000, ya tapi tergantung berapa banyak orang yang datang juga ya. Dan juga kendaraan yang kalian bawa ke sini pasti ada extra charge sedikit. Tapi sangat murah ya bagi aku. Karena aku sempat kemarin ke Jawa, lokasi camping di Jawa itu apalagi yang spotnya kayak gini ya, pinggir sungai, itu bisa 200.000, 300.000, gila sih ngeri. Tapi memang camping ground di Bali itu boleh dibilang murah-murah. Masih harga, bukan murah sih ya, harga standar. Di Jawa gila-gila sih. Tapi ya bagus juga. Mantap guys. Guys, tiba-tiba hujan.
Oh, aku masukin barang semua buru-buru tadi. Tadi perasaan kayaknya nggak akan hujan ya, karena cerah banget. Tapi ya, nggak pernah tahu. Hujan deras. Basah lagi baju. Baru ganti baju, basah. Guys, hujannya baru reda. Sekarang aku bisa keluar dan hamokan. Mudah-mudahan sih nggak hujan lagi ya. Soalnya aku punya rencana buat tidur di hamok ini. Tapi kayaknya mustahil deh. Soalnya ada guntur-guntur gitu ya. Tapi enak sih. Bisa hamokan kayak gini. Setiap camping itu aku selalu bawa hamok. Tapi 90% kayaknya aku nggak pernah pakai hamoknya ya. Karena memang nggak ada pohon dan juga jarak antara spot buat camping dan bisa hamokan itu kadang jauh, jadi males. Cuman yang ini bener-bener depan banget, enak banget nih. Terus dekat banget sama sungainya ya. Ini sebenarnya malam-malam gini masih kelihatan arus sungainya ya. Cuman kalau di video agak sedikit susah ngerekam. Enak banget. Udah guys. Tadi aku hamokan, sempat ketiduran guys di hamok. Bener-bener enak banget. Apa ya, suara airnya ini bikin ngantuk banget dan nuansanya di sini bikin cepet ngantuk. Dan aku ingin tidur sekarang, ini jam 10 malam. Aku ingin tidur karena aku ingin bangun pagi-pagi buat ngedrone, buat ngeliat sunrise, siapa tahu kelihatan ya. Pokoknya aku harus bangun pagi kali ini. Soalnya beberapa kali camping mau bangun pagi cuman gagal terus. Kali ini kayaknya jangan sampai gagal, aku akan usaha. So, aku tidur dulu lebih cepat. Ngantuk guys. Oke deh, good night. Pagi guys, semalam nih tidurnya nyenyak banget ya. Gila, bener-bener gak kedengeran hal lain selain aliran air. Dan aliran sungainya ini bener-bener deras banget. Dan juga tendaku kan bener-bener samping banget dengan sungainya. Jadi semalam bener-bener hanya kedengeran aliran sungainya. Dan itu bikin tidur nyenyak. Kalau aku sih bisa tidur ya, tapi nggak tahu kalau kalian. Aku malah suka suara-suara air mengalir ini, aku suka banget, bikin tenang. Dan tadi aku bangun pagi, sempat ngedrone-ngedrone dan gila, gokil banget sih ngedrone di sini. Indah banget. Matahari udah keluar, aku ingin ngopi-ngopi dulu kali ya. Amazing sih tempat ini, perfect banget guys. Ini boleh bilang salah satu camping yang aku happy banget ya. Soalnya tempatnya unik, jadi aku excited terus. Dan nanti aku ingin berenang lagi guys di sungainya. Dan juga banyak orang-orang kampung di sini tuh yang mandi di sungai ya. Seru banget sih. Soalnya dulu waktu aku kecil, aku tuh besarnya di Singkawang dan rumah nenek aku tuh ada sungai. Jadi dari dulu tuh kita kalau mandi atau apapun di sungai, jadi udah terbiasa gitu loh. Jadi kayak ngingetin aku pada masa kecil aku ya. Begitu juga aku lihat anak-anak ataupun orang-orang yang kampung sini berenang di sini tuh kayak wow, hidupnya damai banget gitu loh. So, aku ingin saranin kepada kalian kalau kesini ya, karena alamnya udah indah, tolong dijaga, jangan buang sampah sembarangan ya. Nih kayak aku nih, bawa tong sampah, kalau enggak kalian sampahnya dikumpulin nanti dibawa pulang ya, jangan buang sembarangan, apalagi buang di sungai guys. Kalau kalian buang di sungai itu keterlaluan sih. Pokoknya tempat ini kalau nantinya kotor gara-gara rame atau apa, next time aku kalau ada tempat camping yang bagus aku nggak akan kasih tahu tempatnya di mana. Kalau seperti itu karena aku nggak mau beri dampak buruk terhadap suatu tempat gitu loh. Gara-gara aku bikin viral abis itu nanti kotor, rusak dan sayang banget ya. Kalau itu terjadi aku nggak akan share lagi lokasi tempat campingnya. Tapi kalau enggak dan tetap asri bagus, akan aku share-share terus guys. Begitu ya. Ini bukan ancaman guys. Tapi daripada sayang, karena aku ingin camping lagi terus di sini gitu loh. Aku ingin bawa keluargaku, temanku ke sini suatu saat nanti gitu loh. Jadi sangat sedih kalau misalnya nanti rusak ataupun alamnya jadi jelek ya gara-gara manusia yang tidak bertanggung jawab.
Dan juga kalau kalian camping di sini tuh harus tahu etika-etika juga, kayak jangan bawa sound musik lah sampai jam 10 malam ke atas nyanyi-nyanyi, sound musiknya terlalu keras, karena buat apa gitu loh. Tempat ini udah ada suara yang merdu ya, aliran air kayak gini, ngapain kalian ganggu atau rusak dengan suara-suara musik-musik gitu loh. Kayaknya nggak perlu ya. Mantep guys, happy. Ngopi dulu, nanti akan aku bawa kalian muter-muter di daerah sini ya. Perfect, kopinya perfect, alamnya perfect, moodnya, vibe-nya perfect semua guys. Ada suara burung lagi, aduh, ini keterlaluan sih. Ingat ya, nama tempat ini adalah Angklung River Camp. Nanti cek aja di description box. Begitu juga dengan peralatan-peralatan yang aku miliki kayak tenda, peralatan-peralatan lainnya. Nanti kalian cek di description box. Nah, di situ kalian bisa ya beli kalau kalian ingin. Enakan nongkrong di hamok seperti ini, lebih santai dan bisa goyang-goyang. Oke, sedikit explore tempat camp ini. Nah, di sini tuh ada listrik guys nih. Colokan listrik, jadi bisa ya, ini tenda aku di belakang. Setiap beberapa meter ada colokan listrik seperti ini. Jadi kalian bisa ngecas, nggak usah takut. Kayak ngecas handphone kalian, ataupun kalau kalian ingin bawa peralatan entertainment, contohnya kayak TV, kayak aku biasanya. Bisa nih, ada power outletnya ya. Mantap, jadi nggak cuma satu, ada banyak. Ada wastafel di sini. Ada 3 buah, dan juga ada kaca. Jadi ya enak ya, bisa cuci tangan, cuci muka, gosok gigi, ataupun cuci-cuci peralatan masak kalian kayak piring-piring, gelas-gelas. Keren. Dan yang terpenting ada toilet guys, dan toiletnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak, nggak rebutan. Dan juga toiletnya sangat bersih, pakai toilet duduk, ada showernya juga, bisa mandi di sini. Tapi ya, kalau kayaknya sih banyak orang akan mandi di sungai ya. Tapi bagus ada toilet. Nih, kalau aku setiap aku camping selalu orang nanya, "Bang, ada toiletnya enggak? Toiletnya di mana?" Nih ada nih, toiletnya toilet duduk lagi. Ada 6 buah. Siap. Kurang apa lagi coba? Aduh, seger banget habis berenang. Enak banget di sini guys. Kalian harus cobain camping di sini. Berenang di sungainya, cuma catatan arusnya sangat deras. Kalau kalian nggak bisa berenang dan masih anak-anak, tolong hati-hati, waspada. Kalian cobain dulu, feel dulu. Tapi kalau bisa dipandu atau ditemani sama orang yang bisa berenang ya. Soalnya arusnya kenceng banget, ini bisa buat arung jeram. Next time maybe aku akan bawa peralatan-peralatan arung jeram. Dan kayaknya akan seru ya main di sungai ini. Gokil arusnya. So, sekarang aku ingin istirahat di hamok, di tiduran bentar. Habis itu aku akan beres-beres dan cabut dari tempat ini. Tapi kayaknya aku nggak akan rekam lagi karena aku udah pengen enjoy aja, nikmatin aja. So ya, yeah, begitulah video kali ini. I'm Rick SNT. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Biarkan aku untuk berdamai dan menikmati alam ini. So, see you di video camping berikutnya. Bye!